our second meeting for our cross-culture understanding subject. In this meeting, we are talking about concept of language and culture. Yeah, so it's about the concept or theory or understanding of language and culture. Last week, we were talking about introduction to cross-culture understanding or the syllabus. We have 16 topics to discuss, and we have one final project at the end of the semester. Have you selected the movie? Have you selected what movie that you will talk about for your final? Atika, Yazid, or anyone? Not yet, okay. Sir. Sure, never mind. Just get ready when we reach the last semester. Okay, now I would like to share with you the presentation material. Now let's see. We have this one. Share, this is the PowerPoint. Do you see the PowerPoint? Not yet, sir. Okay. Okay. All right. You see it now? Yes, sir. Okay. We start with this PowerPoint, concept on culture and language. Okay, now I want to know, do you clearly see the font or the writing in the PowerPoint? Yes, sir. Okay, good. I'm happy to hear that. Our topic today is about concept on culture and language. So the key word is here. Can you see my pointer? Bisa ngeliat mouse-nya? Yeah, the culture. Okay, the culture. Good. All right. We start with the concept and then culture and language. Sebelum kita mulai, please silent for a while. I'm going to explain to you this concept every 15 minutes. Setiap 15 menit, I will give you time to ask question. Ya, setiap 15 menit atau setiap selesai 2 slide, nanti akan saya berikan kesempatan untuk bertanya jika ada yang mau ditanyakan tentang konsep tentang budaya dan bahasa. Okay, so the concept of culture and language is shaped within the idea of cross-culture understanding, pemahaman lintas budaya. Jadi bukan seperti makna pemahaman lintas ya, bukan. Jadi cross-culture ini maksudnya kita cross ya, lintas budaya. Now, we start from here as the background. Do you see what picture is this? Ada yang bisa bilang gambar apa ini? Peta dunia. Good. Peta dunia. Ini sepertinya ada yang terlambat baru masuk. Sebentar saya approve dulu di Google Iqbal ya, Iqbal. Okay. Now I will
make it view again. Okay, alright. I continue. Ini peta dunia. Ethnic groups in the world by the end of 20th century. Nah, ini peta dunia memiliki berbagai macam suku etnis yang ada di seluruh dunia. Ada warna hijau ya. Nah, kalau yang ini warna hijau, it is the ethnic of European, Caucasoid. And this one is Arab or Caucasoid. And ini Central Asia, Asia Pusat. So, kalau kita berarti tergolong yang mana itu? Here, Indonesia. Which one are we? Central ASEAN. Mongoloid? ASEAN. ASEAN? It's ASEAN. Mm-hmm. Yeah. ASEAN. According to... It's ASEAN Mongoloid. Okay, Asia Mongoloid. All right. ASEAN, sir. Good. Now, from the picture, we are categorized as East Asian or Mongoloid. Nah, jadi etnik kita ini disebut suku etnis Mongoloid, Asia, tapi di Asia Timur. East Asia, itu sebabnya kita disebut kategori negara di ASEAN, Association of Southeast Asia Nation. Nah, jadi bangsa-bangsa yang ada di wilayah Asia. So, this is the world. Ya. Ini di tingkat dunia. Saya apa perlihatkan. We have di sini in my pointers ini adalah negara Amerika, kemudian South America, ini benua Amerika, the American continent, North, and this one is South, and this one is Alaska, ini Middle Africa, and we have Middle Asia, and this is North Asia, ada Rusia, ada China di sini, and then we have here Australia. Now, from the theory, it says that according to the theory, we know that culture, ethnicity, nationality, and language can be overlapping categories. Ini menurut berita dan Kurnia di buku mereka halaman 5. Jadi ada culture, ada budaya, kemudian etnis, suku etnis, nationalities, yaitu kebangsaan, dan language, serta bahasa itu overlap, bisa overlap. Nah, overlap ini maksudnya bisa saling beradu. Contoh misalnya, orang Indonesia sedang berada di Amerika Serikat, misalnya sedang studi, atau sedang berada di UK, dekat sini ya, ini UK, Inggris, atau sedang berada di Afrika, bisa jadi juga sedang berada di Australia. Nah, kalau memang tempat, if place can be used to determine someone's cultural identity, can we say that an Indonesian person who lives in Australia use Australian culture? Bisa nggak kita bilang seperti itu? Jadi, kalau budaya, ethnicity, nationality, and language, itu dia overlap. Kita nggak bisa mengatakan kalau orang Indonesia yang berada di Amerika, berarti dia bukan orang Indonesia, nggak bisa. Dia tetap nationalitiesnya adalah Indonesia, etnisnya tetap etnis East Asian atau Mongoloid yang kita bahas tadi, dan juga budayanya, nah ini, budayanya bisa jadi ketika dia berada di Amerika, dia akan menerapkan beberapa budaya Amerika yang tentunya tidak kontras dengan budaya Indonesia. Dan bahasanya mungkin juga adalah bahasa Inggris. I will go back to our class. Ada yang tadi baru masuk. I have to approve it. Okay, all right. Now I go back to our class. Now, culture, ethnicity. All right, so this is technology.
From here, we can see that language is overlapping now. Ada beberapa kategori yang sangat overlap satu dengan yang lainnya, ya. Nah, jadi ada kategori yang itu sebabnya misalnya kalau if we talk about, for example, identitas sebagai Muslim di Indonesia, Muslim, kita bahasa ibadah kita bahasa Arab. Apakah itu membuat kita serta-merta menjadi bangsa Arab gitu, nationalitiesnya Arab? What do you think? Nah, tentu jawabannya tidak, karena kita nationality-nya tetap Indonesia, orang Indonesia, etnisnya tetap etnis East Asian atau Mongoloid, budayanya boleh jadi budaya, ada budaya Islam dan juga budaya Indonesia, serta budaya Minangkabau. So, culture makanya jadi overlap. Nah, kita nanti akan memecah konsep itu per perbagian. Oke. Okay. Nah, do you see this picture? Ini gambar apa ini? Kucing, ya. Eh. Ya. Yang sedang kucing. Ini gambar lion. Nah, yeah. Ini ya. Tengok. Oke. Okay. Nah, this is a picture of a cat looking at a mirror, and the cat sees lion as its image. Nah, jadi ini refleksi. Jadi dia malah justru melihat dirinya itu adalah singa, lion. Nah, singa. Sama seperti kita. Nah, the same thing with us, seperti kita juga. Nah, ketika kita merepresentasikan diri kita, ya ini artinya ada orang yang melihat kita dan ada kita yang melihat diri kita. So, kalau dikaitkan dengan budaya, it means that if you are an Indonesian person, you need to know who are you. Okay, ya, yeah. You need to know who are you. Anda siapa sebagai orang Indonesia? Agar ketika orang melihat orang Indonesia, oh ini dia orang Indonesia. So this is Indonesian person. Dan itu bervariasi, ya. Sama ini intrapersonal. Intra berarti the way we understand ourselves. This one, ini apa ini? Family. Ada keluarga, family. Ada ayah atau bapak, ada ibu atau emak. Ini ada anak dua. Ini standar di Indonesia. Nah, kalau dulunya before, if you want to have a family, you can have 12 or even 15 children in one family. Long time ago, dulu-dulunya kan bisa 15 anak. Bahkan 20 anak juga boleh, nggak ada yang larang. But the situation now is the family should be controlled. Karena semakin banyak anak, semakin banyak tuntutan. Nah, ini juga adalah budaya. Nah, berkeluarga juga adalah budaya. Pernah dengar nggak di acara ini? Pernah acara on the spot, misalnya ada seseorang, dia married sama mobil. Pernah, Pak. Dan dia pernah, ya? Pernah, dia Pak. Married. Pernah. Oh, menikah sama Menara Eiffel ada aja. Ada ah, iya. Kalau Bang, Bu. Oke. Okay. Menikah sama Menara Eiffel, ya. Ada menikah ya, sama Dogi. Macam-macam. Nah, jadi apakah itu... Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu culture? Apakah itu budaya? Nah, kalau budaya, kenapa apa bervariasi? Kalau kita sudah melihatnya di luar dari Indonesia, itu berarti sudah sangat luas, ya. Nah, kita perluruskan apa itu culture. Nah, kalau di sini keluarga berterima karena sejak Indonesia ada tahun 1945, konsep family was already accepted as a norm, sebagai norma di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat lanjut. Ada istilah community. Community ini bahasa lainnya, kalau di bahasa Indonesia we call it masyarakat. Jadi kumpulan beberapa keluarga yang berada di suatu area disebut sebagai community, komunitas atau society, ada masyarakat. Kalau di kampus UIN Imam Bonjol, itu disebut sebagai apa itu?
UKM. Unit kegiatan mahasiswa UKM. Nah, berarti itu adalah community of UKM. Jadi ada satu identitas yang sama. Kalau misalnya Muslim, berarti dia juga community, bisa disebut sebagai Muslim community. Kalau dia apa orang-orang yang beragama Nasrani, misalnya disebut Christian community. Nah, jadi dia punya identitas masing-masing. Nah, itu di luar dari individu tadi ya. Karena kita tadi mulai dari kucing. Kucing lihat dirinya di cermin, there is a lion, and kucing tadi kalau manusianya berarti dia punya family, dan keluar dari family dia berada di komunitas. Nah, kita lihat ini. Ini apa ini kira-kira? Gambar apa ini? Pertemanan. Pertemanan. Good. Yeah. Okay. Very good. Ya, pertemanan. Friendship. Nah, kalau community tadi ada identitas yang dibawa. Nah, kalau pertemanan, kira-kira ada identitas nggak yang dibawa? Ada nggak? Bawa identitas nggak? Misalnya, aku gabung dong dengan kalian gitu. Aku ini kan anak UIN misalnya. Atau haruskah dengan sesama anak UIN kalau berteman misalnya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Nah, jadi friendship, friendship tersebut bisa terbentuk karena adanya satu visi dan satu misi serta satu hobi atau ketertarikan pada beberapa aktivitas, misalnya friendship dalam hal gadget atau friendship dalam hal dia suka motor misalnya, itu juga friendship dan itu positif, selalu positif. Nah, and then we move on. Nah, ini ada gambar orang di kantor ya. Nah, ini di luar dari keluarga, di luar dari friendship, di luar dari communities. Ini ada, we have a term, we call it as role. Nah, ada disebut dengan peran. Nah, atau ada fungsi serta tugas. Nah, kira-kira ini di mana ini gambarnya? Di kantor ya? Di kantor, ya. Ya, di kantor. So, these people actually have their own family, but when they gather together, they bring their own role and function. Mereka membawa role and function masing-masing. Ada sebagai CEO, Chief Executive Officer, ada sebagai Secretary, or Head of Department, kemudian ada sebagai Treasurer, Bendahara, so many roles. Nah, apakah itu komunitas? Ya, itu juga komunitas. Setiap orang di gambar ini punya peran dan fungsi beda-beda. Apakah mereka punya culture? Punya. Everyone has their own culture. Nah, kalau you lihat di situ dari gambarnya ada berbagai macam, ada dua ras dominan ya. Di sana Asia, kemudian juga ras ini etnis dari Eropa, Caucasian, dari putih kemudian rambutnya blonde. Nah, ini dua lagi itu Asia. Nah, we move on. Nah, kalau ini apa ini? Gambar di di laboratorium. Iya. Yeah. Ya, lab ini tujuannya adalah bahwa seseorang itu boleh jadi di keluarga dia seorang anak, tapi dia di luar berfungsi sebagai seorang laboratorium. Berfungsi bertugas di laboratorium. Pekerjaannya memeriksa di bidang sains, ilmiah. So, sementara yang di atas itu di kantor, gambar di bawah dia di laboratorium. Nah, ini ada berbeda peran dan fungsi, serta ini yang menyebabkan istilahnya diverse. Ya. Diverse, berbagai macam ragam profesi dan tipe pekerjaan di seluruh dunia. So, here it is. Nah, ini ada gambar profesi ya, secara kartun anak-anak. Ada yang bikin tanah liat, kemudian ada yang main biola, ada sirkus, ini gambar pakai megang tengkorak atau sulap ini, kemudian apa saksofon, balet,
singer, main trampolin ya, ya. Kemudian ada atlet. Kemudian apa lagi tuh yang pemahat ya, dia untuk apa patung, bikin patung. Kemudian ada chef atau cook, bikin kue. Nah, semua profesi itu merujuk ke satu istilah, yaitu culture, budaya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini setiap orang punya peran dan fungsinya berbeda-beda di waktu yang sama. Nah, ini teorinya, background-nya adalah people often belong to more than one culture at the same time. Bisa jadi tadi pagi you misalnya makan lontong, itu culture-nya di rumah berarti makan lontong. Keluar dari rumah ketemu sama teman, beda lagi. Kemudian ke kampus, beda lagi. Nah, so that means konsepnya adalah people often belong more than one culture at the same time. Jadi setiap orang berarti ya punya, termasuk ke dalam lebih dari satu budaya di waktu yang sama. Jadi budaya di sini nggak hanya budaya Minangkabau. Budaya Minangkabau itu berarti budaya etnis, budaya culture yang dimasukkan di sini adalah lebih spesifik. Now, here this is what it says. Every country has its own culture, so does each ethnic group. In addition, any identifiable group in a society has its own culture. Kalau konsepnya setiap negara, berarti kalau ini bedakan ya, kalau country itu adalah negara. Sementara kalau bangsa adalah nation. Jadi kalau kita sebut berguna bagi bangsa dan negara. Kalau berguna bagi bangsa dan negara berarti useful for country and nation. Nah, itu bahasa Inggrisnya. So, setiap negara memiliki budayanya sendiri. So, jadi setiap suku atau etnik grup tersebut juga punya budayanya sendiri. Lebih lanjut, any identifiable group, setiap kelompok yang teridentifikasi. Ya, berarti identifiable ini maksudnya dia ada di negara tersebut dan diakui ada, gitu, identifiable, exist, bisa ditemukan. In a society has its own culture, juga punya budayanya sendiri. Nah, itu konsepnya. Jadi ini bangsa Indonesia, ini negara Indonesia nih. You lihat kan di sana ada peta Indonesia, ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, we have Sulawesi, kemudian ada small islands between Sulawesi and Papua or Irian Jaya, and we have Java Island with many small islands from NTB, NTT, Bali, Lombok, Nusa Tenggara, so forth. Nah, semua di wilayah kita ini, di setiap provinsi juga punya suku budaya. Okay. Itu konsep definisinya ya, konsep untuk memahami culture dan suku. Culture changes over time. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa budaya tersebut berubah setiap waktu. Contohnya sekarang ini, we are using Google Meet. In 1980, people did not use Google Meet. At that time, they did not find any innovation to communicate like us. Nah, jadi culture berubah. Nah, apakah berubah gaya komunikasi begini menandakan budaya Minangkabau berubah? Nah, that's a very big question. Boleh nanti you diskusikan nanti di link YouTube yang akan saya share nanti setelah kita ini ya. Jadi culture changes over time. Jadi jangan kaget kalau misalnya ada yang bilang, oh, budaya itu berubah-ubah setiap waktu. Nah, budaya itu kan way of life, bisa berubah. Tapi yang identitas, nah itu jangan sampai berubah. Oke, nah ini contohnya. Ini gambar apa ini kira-kira? Ini pernikahan. Gambar pakaian adat ya. From Minangkabau. Ya. Yeah. Minangkabau culture. Dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Jadi jadi memang itu memang we have to differentiate between men and women because biologically speaking they are created in a different function.
So that's why we have to create different appearance, man and woman. Itu budaya Minang. Sekarang kita lihat, ini di mana ini kira-kira? Pakaian adat daerah mana? Dayak ya. Dayak ya, Medan nih Dayak. Batak. Kami eker bang. Batak ya, Batak. Mau ku benet ya. Bang. Nah itu siapa suaranya? Siapa itu? Benet. Oke. Nah kita lihat berikutnya. Ini pakaian ada daerah Kalimantan ya. Daerah mana ini? Kira-kira daerah mana ini? Ya. Yeah. And we also have this one. Ini pakaian ada daerah mana ini? Yogyakarta ya, Yogyakarta. Dan juga secara umum Jawa juga masuk ini, Sunda juga bisa. Cuman modifikasinya berbeda-beda sedikit between one ethnic to the other ethnic in Java Island. But basically, you can notice the way what the man wears on his head, ya, di kepalanya apa yang dia pakai, yeah. Itu rata-rata kayaknya hampir sama yang di Jawa. Nah, terakhir kita punya ini. Nah, ini dari mana ini? Papua. This is from Papua. Yeah. Papua. Jadi Papua. Dari semua ini, dari perbedaan ini yang ada kan, dari warna, tekstur, lokasi, segala macam di Indonesia, itu sebabnya ada istilah konsep persatuan Indonesia, atau the unity. Unity of Indonesia, persatuan. Jadi artinya unity of diversity. University in diversity. University in diversity itu artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu. Artinya disatukan itu bukan berarti menganggap yang berbeda tadi tidak ada. Tapi we combine, we appreciate every ethnic, but at the same time we create one big group. Nah itu makanya disebut sebagai Indonesia. Nah ini konsepnya ya. Tapi apakah pertanyaannya, apakah dalam kehidupan sehari-hari orang, baik orang Papua, orang Sunda, orang Jawa, orang Kalimantan, Dayak, Minangkabau memakai pakaian ini enggak sehari-hari? Tidak. Nah di situ makanya ada konsepnya adalah culture changes over time. Nah kalau budaya sehari-hari orang bisa pakai pakaian yang lain gitu ya. Sekarang kita lanjut. Jadi dari gambar-gambar tersebut, dari penjelasan di atas, we can make a definition about culture. Nah, what is that? Kita lihat di sini. Culture is a way of life and understanding about life. Complex, complete, organized, learned unconsciously, controlled by beliefs and values, meeting felt needs, and constantly changing for a group of people. Okay. Ini ada yang mic-nya masih hidup, please silent for a while. Nah, jadi budaya adalah cara, a way of life. Ini artinya budaya itu adalah a way of life, cara hidup. And understanding about life, memahami tentang kehidupan, complex, complete, organize yaitu tertata, learn unconsciously, kita pelajari secara tidak sadar, ya, kita serap ibarat sponge, kita serap, kemudian controlled by beliefs and values, diatur oleh keyakinan, ya, keyakinan, kepercayaan, dan nilai-nilai atau values, meeting felt needs, and constantly changing. Meeting felt needs maksudnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia, kemudian constantly changing dan terus berubah-ubah setiap waktu. Nah, changing ini berubah ini bukan berarti apa bertukar secara fisik, tidak, tapi mungkin ada pembaruan, kemudian peningkatan lebih baik seperti itu for a group of people, untuk sekelompok orang. Nah, misalnya kalau orang Minangkabau dulunya menggunakan rangkiang. Sekarang kita lihat apakah di semua rumah punya rangkiang. Mungkin konsep rangkiangnya ada, but the form is different.
dulunya perempuan disebut limpakpe, mungkin sekarang konsepnya berbeda lagi. Maknanya masih tetap limpakpe. Yeah. So it's constantly changing. Dulu orang ingin bertemu dengan orang lain, when someone needs to meet with someone else, someone needs to go out and walk and then meet in the person's house. Jadi kita pergi ke rumah orang tersebut. Nah, kalau sekarang kan nggak tinggal telepon. Nah, ternyata telepon aja suara nggak cukup. Nah, sekarang kita menggunakan teknologi yang menggunakan video seperti sekarang. That's why it says constantly changing untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kita butuh komunikasi, itu sebabnya muncul ada alat komunikasi seperti sekarang. So, that is culture. Nah, dari culture kita lihat berikutnya. Kalau ada pertanyaan, nanti silahkan di chat, boleh dituliskan di Google Meet chat. I will try to answer it one by one setengah jam setelah saya menjelaskan ya, jam 12 nanti. Nah, sekarang kita lihat contohnya ini. Ini tari apa ini? Tari piring pakai lilin. Ya, tari piring pakai. Ya, tari lilin, tari piring pakai lilin ya. Plat dance. Kalau ini? Sorry. Tari topeng dari Jakarta. Ya, tari topeng. Tari topeng. Dari suku apa itu kira-kira? Betawi ya. Betawi. Oke, okay. Kalau ini? Barongsai. Barongsai. Pengucu. Barongsai. Dari pengucu. Atau bisa juga dari Hong Kong juga ada, Taiwan juga ada. Nah, ya. Nah, kalau ini? Ini apa? Dari Jepang ya. Nah, dari Jepang ya, tari. Ada khusus nama tarinya dari Jepang, itu khusus Jepang yang punya, Cina enggak ada itu. Nah, kalau pernah dengar kata geisha? Iya, Pak, pernah. Nah, geisha dulunya ini di zaman kekaisaran ini ada pakaian seperti ini, dan sekarang Jepang masih melestarikan budaya seperti ini, wearing this kind of outfit just to respect the tradition of Japanese culture, especially for the arts, artificial dance. Now this one, ini dari mana ini? From where? Thailand. Very good, this is from Thailand. Have you ever heard the language of Thailand? Sawadikap. Yeah. Nah, itu Thailand. Masih, kalau dari wajahnya hampir sama kayak orang kita ya, kayak orang Indonesia juga ya, wajahnya. Jadi, makanya kita disebut sebagai East Asia atau Mongoloid, termasuk Thailand. Nah, kalau ini dari mana? India. From? India, are you sure? India. Coba lihat lagi dari apa penampilan orangnya. From? Dia suka pakai apa? Pakai gendang-gendang begitu musiknya. Dan ya India juga ada satu lagi. Dan gerakannya itu cepat-cepat. Lupa. Apa? Dari ini kalau dari penampilan orangnya, ini dari benua Afrika. Dan ini tepatnya dari Nigeria. Nigeria ya, Nigeria. They call themselves Nigeria. This is from Nigeria, Africa. Nah, jadi punya seni menarinya sendiri. Nah, kalau ini dari mana? Dari Turki. Turki. Very good. From Turki. Ini tarinya putar-putar begitu ya? Iya. Ini. When I saw this dance for the first time, I thought that these dancers might be confused, you know, feeling dizzy, pushing, because they were dancing just like a circle all the time, but they make it, they could do it. So that's different. So dari gambar ini,
we can see that there is diverse culture, especially we can see how art atau seni like dances are performed in the world, di seluruh dunia. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan budaya kita paling bagus, enggak, karena orang lain juga punya budaya yang berbeda, juga punya nilainya masing-masing. Jadi ada cultural values, ada cultural meanings, makna budaya. So everything is beautiful, semuanya indah ketika kita bisa memahami perbedaan budaya yang ada. Jadi way of life. Nah, terakhir ini apa? Dari Hawaii. Dari Hawaii. Hawaii ya, kayak gitu ya. Yeah. This is from Hawaii. Ini juga punya maknanya sendiri. Alright, so dari semuanya kita bisa melihat bahwa memang the world is big and the world has many things for us to learn and to know about. But before we know culture of other people or other nation, we need to know our culture first. Nah, kita harus tahu budaya kita dulu, baru kita bisa mengenal budaya bangsa-bangsa lain. Nah, konsepnya, sekarang kita lihat. Bila komunikasi terjadi antara orang-orang yang berbeda bangsa, ras, bahasa, agama, tingkat pendidikan, status sosial, atau bahkan jenis kelamin, komunikasi demikian disebut komunikasi antar budaya. Nah, ini menurut Mulyana dan Jalaluddin. Di situ ada kata-kata penting yang kita lihat, ada bangsa, ras, kemudian bahasa, agama, tingkat pendidikan, ya. Kalau di kita ada enggak sekolah, SD, SMP, SMA, kemudian S1, S2, S3, profesor, nah itu tingkat pendidikan. Kemudian ada status sosial, jenis kelamin, nah jenis kelamin juga berbeda, pria, wanita, dari segi bahasa juga berbeda. Nah, nanti kita masuk ke sana ya, komunikasi demikian disebut komunikasi antar budaya. Nah ini, jadi disebut sebagai intercultural communication. Meskipun misalnya gini, kita sesama orang Minangkabau, tapi seorang perempuan dengan seorang laki-laki, apakah mereka menggunakan bahasa yang sama? Beda. Misalnya gini, perempuan mungkin cenderung akan defensif bila dikritik. Akan defensif. Defensif itu akan membela diri cenderung. Nah, kalau sementara kalau laki-laki cenderung sedikit frontal dalam berkomunikasi. Nah, mungkin satu kalimat, tapi bagi perempuan itu kalimatnya tidak bisa ditolerir, contohnya. So that's intercultural communication, memahami bahwa komunikasi itu terjadi dalam perbedaan. That's why we need to learn cross-culture understanding. Siapa itu kemarin yang bertanya di YouTube? Why should people or we learn cross-culture understanding? Because we learn this when you teach English. You not only teach the language, but also you help your students to understand how English is actually used in the English culture setting. Bukan menjadikan peserta didik meniru budaya mereka, tidak, tapi menghargai perbedaan budaya yang ada. Jadi sehingga kita terjalin komunikasi yang positif. Nah, ini kita berarti tadi sudah masuk dari konsep background budaya, kemudian kita masuk ke komunikasi, sekarang kita masuk ke intercultural. Nah, konsep berikutnya, ini nomor apa ini kira-kira? Ini ada gambar orang, ini kemudian ada apa itu? Surat, kemudian? Komputer, ya. Komputer, telepon. Oke, ada surat, ada komputer, ada telepon. Nah, ini kalau di cross-cultural understanding, it means that they are media. Jadi ada HP, komputer, kertas, ini adalah media. Jadi semuanya adalah media untuk berkomunikasi. Nah, kalau nggak ada media untuk komunikasi, how? What should we do to communicate? Kalau nggak ada media komunikasi seperti itu, kita hanya bisa face to face dan kita menggunakan gesture.
body language. Itu nanti akan kita bahas di meeting berapa itu? Meeting kelima atau keenam. Tentang body language. Bayangkan kalau media nggak ada. Kalau HP nggak ada, email nggak ada, surat nggak ada, tulisan nggak ada, apa yang akan terjadi? Pasti complicated ya, pasti sangat complicated. Nah, jadi teorinya ini communicating culture, media in communicating culture are crucial. Jadi sangat penting. Tapi boleh jadi karena media terjadi misunderstanding. Bisa jadi karena media terjadi misunderstanding. For example, kata freedom di Amerika dengan freedom di Indonesia itu berbeda. Kalau di Amerika ada bilang freedom, freedom, freedom of speech, freedom of argument. Tapi kalau di Indonesia, meskipun we have also freedom of speech, but it does not mean that we can say about anything else. We need to limit our movement because we have the government and the society. So, ini menurut Edward T. Hall tahun 1959 di bukunya berjudul The Silent Language. The silent language ini artinya bahasa diam ya, ya, silent language. That culture is communication and communication is culture. Ini menarik. Kata menurut Edward T. Hall, budaya itu adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang berkomunikasi, berarti dia adalah orang yang berbudaya. Kalau yang dan orang yang melakukan komunikasi, berarti dia sudah memiliki budaya. So it's connected. Then communication itself is using what? Komunikasi menggunakan apa? Kira-kira. Culture is communication. Sementara komunikasi sendiri untuk sampainya pesan itu pakai apa itu? Kalau misalnya ini antara saya media, berarti kan Google Meet laptop itu media. Kemudian you di sana. Supaya sampai itu saya pakai apa kira-kira? Ayo. Pakai bahasa language. Nah, kalau ada, karena ada language, ada suara, ada verbal, ada tulisan, makanya ada pesan yang disampaikan, dan itulah yang disebut hubungan antara culture and language. Language itu nampak dari communication. Itu konsepnya. Ya, dari Edward T. Hall. Oke. Kita lanjut. Nanti kalau ada, kita karena 90 menit, nanti lagi kita berikan sesi pertanyaan. You can write down your question in the chat or tulis di kertas lembar, nanti bisa ditanyakan ke saya. Nah, kita lanjut. Nah, language and culture, ini ada gambar. Never, ever, ever give up. Nah, ini, ya. Ini artinya apa itu? Jangan pernah menyerah. Nah, oke, ini berarti kan anak laki-laki ini ngomong ke si anak perempuan, it talks to us as if that the boy wanted to say never ever ever give up to the girl. Karena anak ceweknya juga mau main bola ini ya, softball, bukan bola kaki ya, softball. Never ever ever give up, jangan pernah menyerah. Nah, ini juga ada. Kalau language-nya adalah tulisan, yaitu tulisan never, ever, ever give up. Sementara culture-nya nampak kita lihat dari gambar itu. Konteks ekspresi tersebut digunakan. Kita lanjut. Nah, ini tulisan apa? Ini apa wajahnya kira-kira? Manjada wajada. Good. Very good. Nah, manjada wajada. Kalau di kita yang bisa membaca tulisan Arab, ada mim, nun, jim, kemudian dal, ada waw, ada jim, ada lagi. Ini pasti bisa menang. Apa makna manjada wajada? Siapa yang bersungguh-sungguh? Bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapat. Mendapatkan hasilnya ya.
insya Allah ya, bismillah. Nah, ini kenapa you bisa tahu? Because you learn Arabic language. You learn how to read Arabic. And also, do you know the meaning of the word manjada wajada, culture-nya? Nah, ini konsep manjada wajada digunakan ketika orang ingin berusaha untuk memberikan mereka semangat. Nah, that is the culture. Kalau ketika kita memahami bahasa Arab, kira-kira kita memahami budaya Arab nggak kira-kira? Jawabannya, iya. Karena ketika kita menggunakan bahasa Arab, manjada wajada, atau bahkan mungkin kita bisa bilang ganbate nekudasai, nah, itu kan bahasa Jepang, artinya apa itu? Semangat. Semangat, nah berarti kita membawakan budaya Jepang yang diwakili oleh ekspresi ganbate nekudasai itu ke dalam kita, dan itu gak masalah, karena ternyata di Indonesia juga ada ekspresi yang sama yaitu semangat. Nah, ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini tadi yang barusan saya bilang. Ganbate kudasai. Nah, ini maknanya semangat. Nah, jangan pantang menyerah. Ya, jadi Japanese culture exists in the form of this word ganbate, and then we as Indonesian students think that ganbate shows the way we have to be spiritful, to be motivated, and not to lose our fighting. So we take the word ganbate. Jadi karena anak milenial sekarang ini interaksinya di internet, mudah sekali tahu. Pada anak SMP saya tanya, apa itu ganbate? Tahu di mereka. Kalau manjada wajada, yang kebanyakan yang pasti agama Islam, tahu apa itu manjada wajada. Nah, konsepnya adalah cara kita berkomunikasi sangat bergantung kepada budaya kita, bahasa, aturan, dan norma kita masing-masing. Nah, ini menurut Mulyana dan Jalaluddin. Jadi cara itu how. The way we communicate depends so much on our culture. Jadi makanya tadi ada yang di awal sebelum kita mulai perkuliahan, ada yang ada yang mengekspresikan sesuatu tadi bahasanya yang agak sedikit kalau saya boleh bilang itu tidak pas konteksnya. Nah, itu berarti budayanya seperti itu. Nah, makanya ada orang tua-tua pernah bilang, I have heard when I was a kid that my grandparents once said to me seperti ini, bahasa mencerminkan bangsa. Nah, language reflects the nation. Bahasa seseorang mencerminkan budaya seseorang. Jadi kalau misalnya seseorang itu bahasanya tidak baik, maka berarti dia berada di lingkungan tidak baik. So depends on. Jadi ada bahasa, aturan, dan norma kita masing-masing. Jadi ada language, rules, and norm. Ada aturan. Kalau bahasa tadi ada dua ya, bahasa verbal, yaitu bahasa yang saya bilang seperti ini menggunakan bahasa kosakata dengan bunyi, sound, itu bahasa verbal. Dan bahasa kedua adalah bahasa non-verbal, yaitu bahasa tubuh. Bayangkan kalau misalnya antara ekspresi wajah saya ini, saya bilang begini, kalimat ini ya, tapi coba you artikan, apakah ini sinkron nggak? I'm happy. Sinkron enggak? Tidak. Jadi enggak. Ini dia ini. Tidak. Makanya beda ya. Nah, ada kalau bahasa itu ada nada bunyi. Misalnya seperti ini. Iya. Dengan iya. Kemudian iya. Kalau kebetulan saya pernah sering kalau anak perempuan itu kalau disuruh itu tolong bersihkan ini sebentar dek, ya, nah, dia kerjakan juga tapi dengan sedikit ini itu bahasa, nah ya, jadi dan itu terjadi secara tidak langsung,
kita kembali konsep tadi, learn unconsciously. Itu dipelajari secara tidak langsung. Ada norma juga. Nah, kalau norma misalnya kepada nenek, kalau ngomongnya seperti ini, you talk to your grandmother like this. Nenek udah makan, mungkin sopan. Nah, diganti dengan ini. Udah makan, Nek. Oke, tergantung tipikal neneknya. Tapi kalau misalnya kayak gini, you lagi makan, terus ada nenek lewat, gini aja bilang, makan, makan. Masuk nggak? Enggak. Nanti neneknya bingung, ini ngomong sama siapa, sama saya, sama siapa. Jadi harus ada, itu norma. Jadi norma itu tidak diajarkan di sekolah, tapi dia ada di tengah-tengah masyarakat. Dan kita harus bisa paham dan mengerti tentang norma. Ya, makanya kalau ada di, kalau di budaya Minangkabau, normanya ada lagi, beda sama di Betawi. Misalnya contohnya ya. Nah, kita lanjut. Nah, E.B. Taylor, menurut Bapak Antropologi Budaya, nah, budaya kalau dalam bahasa Indonesianya, tadi kan bahasa Inggris, sekarang bahasa Indonesianya, budaya adalah keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan atau kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh anggota-anggota suatu masyarakat. Nah, ini dari Bapak E.B. Taylor, antropologi. Antropologi ini ilmu khusus mempelajari tentang budaya-budaya, suku etnis, bangsa-bangsa. Jadi keseluruhan kompleks, jadi ada pengetahuan, you misalnya tahu tentang syahadat, kemudian tahu tentang sholat, zikir, kemudian tahu tentang bagaimana pergi dari tempat kos ke kampus, itu juga pengetahuan. Kemudian kepercayaan. Kalau kepercayaan contohnya apa? Kalau kita menentukan kepercayaan sebuah suku bangsa itu kulturnya, itu budaya. Contohnya, saya pernah dengar ada, oh kalau nanti mengusir roh-roh jahat, taruh tapak sepatu di pintu misalnya. Nah, itu kan kalau bagi orang yang percaya, mereka kerjakan. Bagi orang yang nggak percaya, misalnya kalau saya nggak kurang percaya itu. Nah, itu berbeda. Nah, itu disebut dengan kepercayaannya, kultur tadi, budaya. Kemudian seni, tadi sudah saya lihatkan contoh seni tari. Moral, nah kalau moral misalnya santun pada orang tua, berkata jujur, itu moral. Moral itu ada, moral di setiap agama ada. Dan moral diatur juga di dalam negara melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah itu dia hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan. Kemampuan-kemampuan ini, for example, let's say, pernah lihat tukang membangun rumah? Jadi ada, jadi mereka bekerjasama kemudian membangun rumah, sebuah toko misalnya, dari bata, semen, diaduk, itu kerjasama. Nah, itu adalah termasuk kemampuan-kemampuan atau kebiasaan-kebiasaan lain. Sholat berjamaah itu juga kebiasaan-kebiasaan lain, yang ada kaitannya sama agama Islam. Nah, kalau berkaitan dengan agama Islam, berarti disebut budaya Islam. Apakah disebut budaya Arab? Nah, itu pertanyaannya. Sering ini saya dengar di televisi, pakai celana cingkrang, berarti dianggap niru Arab, enggak juga, enggak semua. Dan apakah yang bicara tersebut sudah pergi ke Arab? Ada juga di Arab yang modern pakaiannya ada. Nah, it depends on the context and situation. Nah, itu dia budaya, ya. Nah, kalau orang Minang misalnya pakai baju baseba, berarti itu adalah dari seni berpakaian, baju baseba, tingkulu tandua. Kemudian kalau datua pakai topi, apa itu yang topi datua, nah, itu juga punya Minangkabau culture. Next, ada 9 karakteristik dari budaya. Satu adalah komunikasi dan bahasa. Communication language, nah ini menurut Philip R. Harris dan Robert T. Moran. Jadi syarat pertama kita mengatakan sesuatu itu adalah culture adalah komunikasi dan bahasa. Kalau kita
kalau you nanti merantau pergi ke Kuala Lumpur atau ke Malaysia, Singapore, Thailand, you need to see and observe the way how people communicate. Contoh misalnya kalau komunikasi ini, kalau di sini kita lihat, kalau lagi rapat misalnya, terus HP-nya bunyi, dia langsung berdiri, langsung pergi keluar ruangan. Nah, itu ada, itu juga culture. Apakah itu dilakukan oleh semua orang? Kalau tidak dilakukan oleh semua orang, berarti itu bukan culture. Itu perginya ke habit, kebiasaan. Dan itu sifatnya individu. Jadi, karakteristik pertama adalah komunikasi dan bahasa. Yang kedua, nah ini ada Tuanku Imam Bonjol, Napoleon Bonaparte, ada perempuan dari Arab ini pakai fashionnya baju, baju apa namanya ya? Kemarin itu istilahnya baju pakaian Arab, saya searching kemarin, abaya, istilahnya abaya, kemudian ini dari Afrika, ya African culture, kemudian ini ada dari pop culture, ini Eropa, Inggris, Amerika, standar seperti ini, fashion, kemudian, nah ini. Berarti kalau ini karakteristik kedua, berarti apa itu? Setelah komunikasi dan bahasa, yang kedua adalah kita bisa melihat budaya dari unsur pakaian dan penampilan. Good. Very good. Pakaian dan penampilan. Jadi, jangan kaget kalau misalnya you jalan-jalan ke Papua terus ada orang pakai koteka misalnya, ya berarti di sana kultur Papua begitu. If you go to Afrika terus ada di Padang Sahara itu ada yang kulit hitam, kemudian pernah saya baca kalau perempuan di sana pakai minyak rambut itu dari kotoran sapi, jadi kotoran sapi itu ditepuk-tepuk terus di rambutnya, itu mungkin culture-nya di sana. So yeah, we have to understand that. Okay. Itulah berarti untuk menentukan itu budaya. Tapi nggak semua budaya Afrika ya. It doesn't mean that I'm talking about all nations or all countries in the African continent. No, it's just to be specific. Every, like I said before, every country has its own culture. Okay. Now, setelah yang kedua kita masuk ke yang ketiga. Nah ini apa ini kira-kira? Makanan. Makanan. Oke, okay. Good. Berarti karakteristik ketiga untuk menentukan culture adalah makanan dan kebiasaan. Kebiasaan makan. Misalnya, kalau di kita makannya pagi lontong, siang makan nasi sama rendang atau ikan atau lauk pauk, sore makan lagi, malam makan lagi enggak? Iya. Makan lagi. Kalau masih bisa makan lagi, paling makan mie rebus. Kalau lagi kontong. Lagi ngekos ya. Nah, ini kita bisa menentukan culture of someone's from the way how he or she eats and the food that he or she eats. Kalau misalnya Turki, misalnya Turki ada namanya Turkish delight misalnya. Ada kue Turkish delight yang dari mawar madu, kemudian dari gula itu, saripati gula, itu jadi kayak dodol. Nah, kalau di kita namanya Indonesia itu dodol. Itu adalah makanan. Nah, ada, jadi ada pembuka. Kalau di kita Indonesia nggak ada ya, we don't have opening, main course, dan dessert. We don't have that, right? Yeah, yeah, we don't have that. Kalau you makan seperti itu, tiap hari, tiap sebentar, you will gain weight, akan semakin gendut. Nah, kalau di apa di Eropa, di Amerika itu mereka kebiasaan makannya memang itu. Apalagi kalau ada acara family meal, family gathering, itu akan menyajikan opening. Kalau opening itu biasanya salad. Kemudian ada buah-buahan dicampur dengan custard, mayonnaise itu salad. Nah, setelah salad nanti diberikan main course, yaitu makanan makanan pokok. Bisa jadi steak, kemudian itu khusus daging, yang main course. Yang terakhir dessert, kue pie, macam-macam, yang manis-manis. Yeah, so that's the makanan, kebiasaan makan. Kalau di negara ini saya perhatikan, kalau di Jepang ada istilahnya upacara minum teh, pernah dengar? Pernah ya? Yeah. Upacara minum teh itu dia pakai kimono, kimono berarti tidur ya.
Iya, kimono, pakai baju kayak Jepang itu. Khusus dia, dan minum tehnya itu, cara pegang gelasnya itu khusus. Jadi seperti ini. Jadi ditampung dengan tangan kanan, seperti itu. Nah, kalau di Inggris, minum tehnya beda lagi. Jarinya dilentikan yang ini. Nah, ya. Kemudian, nah itu makanan dan kebiasaan makan. Yang keempat, kita melihat budaya dari apa? Waktu. Dan waktu dan kesadaran akan waktu. Nah, makanya kalau ada istilahnya orang di kita cimehnya, you know cimeh, it's like a hint when someone is coming late all the time, we call it apa? Nah, kalau seorang when someone is invited to come to an event or let's say to classroom, and that person always comes late, what do we call it? Kita sebut apa di Minangkabau? Kalau orangnya telat melulu. Apa itu? Belum tahu istilahnya. Nggak tahu. Nah, nggak tahu. Karena istilahnya, kalau yang on time itu di bahasa Inggris ada cuman. Kata tepat waktu ada cuma di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Minang, tepat waktu enggak ada. Enggak ada, tapi waktu enggak bisa. You cannot say this. Nah, kalau misalnya bahasa Minang, yang ada itu menurut alua jo patwi. Menurut sesuai, it should be connected with the true and the right thing. Alua jo patwi. Jadi kalau emang ya jam 10, 10 datang gitu. Ya. Ada kesadaran. Kalau di Amerika Utara, waktu ini sangat penting. Very important. Kalau di Amerika Selatan, di daerah Latin, Amerika Latin istilahnya, itu kalau di Meksiko, masalah waktu ini nggak terlalu dijadikan hal yang serius ya gitu. So that's the way about time. Next, kita masuk. Masih 12.10. Nah, ini berarti apa ini? Karakteristik budaya berikutnya adalah? Yes, penghargaan dan pengakuan. Ini contohnya adalah Michael Jackson. Ini, for example, you can say many examples of penghargaan, apa bahasa Inggrisnya? Penghargaan, award. Achievement. Yeah, and pengakuan apa itu? Pengakuan disebut juga apa? Pengakuan it's approved, diakui, disetujui gitu. Nah, jadi ada acara MTV Music Award, kemudian adalah acara Panasonic Global Award, ada acara apa? Macam-macam yang bisa you perhatikan dan you sebutkan, itu semua adalah contoh pengakuan, penghargaan dan pengakuan. So it's about, that is also culture. Nah, ini kira-kira terdengar azan nggak dari sana? Iya. Ya, di tempat saya sekarang, lagi azan. Nah, this is also culture. Azan, ini sebenarnya kan seharusnya kita jawab ya, because we are still running time, but that's sifatnya khilafiyah. Nah, kemudian ini juga bagian dari culture, budaya. Apakah ini budaya Arab? Budaya mendengarkan azan? Budaya Islam. Budaya Islam. Jadi bedakan ya, ada budaya Arab, ada budaya Islam. Jadi kalau ada orang bilang memakai jilbab itu adalah budaya Arab, bagaimana kira-kira? Salah. Karena di Arab sendiri ada yang gak pakai jilbab. Nah, kalau memang budaya itu di Arab, berarti semua Arab memakai. And that's the way how you differentiate culture. Yang konsep berapa tadi itu? Konsep kedua ya, tentang pakaian dan penampilan. Iya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini. Enam adalah hubungan-hubungan, relationship, jadi budaya.
ini juga budaya juga mengatur hubungan-hubungan, yaitu antara pria dan wanita, kemudian hubungan between parents and children, hubungan from the boss or leader and the workers, and then hubungan antara apa suku-suku bangsa. Nah itu juga kultur. Nah bentuknya misalnya hubungan yang diatur itu antara guru dengan siswa. Kalau di kita guru memarahi siswa itu boleh nggak? What do you think? Guru memarahi siswa, boleh nggak kira-kira? Nah, cuman kalimatnya, nah ya betul, very good. Yang tergantung kenapa? Karena kalimatnya itu masih ambigu. Kita we need a certain condition or we need to have acceptable reasons to let teachers angry to the students. We need to have a specific reason. Kalau guru marah-marah nggak jelas, bisa nggak sama siswa? Nggak bisa. Teachers have their code of conduct. Guru punya kode etik. Siswa punya aturan. When the students understand the rules of how to study at school, the teachers have their ethics, what they may do at school to the students. Ya, nah ini juga kultur. Jadi kalau misalnya nanti you jalan-jalan misalnya ke United Kingdom, nanti bisa perhatikan gimana cara hubungan guru dengan siswa. Nah kita sekarang ini lagi trending kelas online karena pandemi COVID-19. Ini juga salah satu bentuk culture itu tadi apa? Constantly changing, berubah. Nah, jadi you can learn that. Ada hubungan-hubungan yang diatur, hubungan antara imam dengan makmum, kemudian hubungan antara suami istri, kemudian hubungan antara presiden dengan rakyat, and stuff. Everything is culture, about relationship. Nah, lanjut. Karakteristik berikutnya, ini berkaitan dengan apa kira-kira? Ini ada post-scamming, ada phone scams, dicoret, ini tidak boleh, artinya kalau simbol itu berarti universal adalah dicoret. Kemudian ini plagiarism, avoid it at all cost. Nah, kira-kira apa ini? Ini berkaitan dengan nilai dan norma. Kalau nilai apa bahasa Inggrisnya? Di sini nilai. Value. Value, bukan skor. Jangan bilang skor. Ini maksudnya adalah value, nilai. Kenapa di situ saya contohkan post gambling? Karena itu adalah nilai, nilai-nilai masyarakat. Yaitu masyarakat di Indonesia wants to have peaceful community. So people in the nearby area of Gardu Post Gambling, ini gambarnya adalah Tegal Mulyo Kepek ya, Tegal Mulyo Kepek. I took it from Google search image. Ini berarti, so the people who live next to Gardu Post Gambling wanted to have peaceful life situation. Nah, itu adalah value-nya. Jadi, kalau berarti normanya adalah tidak boleh ada warga pendatang atau warga setempat yang melanggar aturan di sana. So, everyone who would like to come to that area should report to Post Gambling. Kemudian ada phone scam. Phone scam ini artinya dilarang membajak telepon. Scamming, misalnya you kirim pesan di Messenger atau di SMS and then you send a fraud link, link yang tidak benar atau tidak tanggap, itu juga disebut phone scam. If someone is doing that in the United States, as far as I know, sejauh yang saya tahu, that someone will be listed by FBI, Federal Bureau of Investigation, dan itu akan ditangkap. Jadi, if someone is doing phone scam and that someone is called doing that, that someone will be reported to FBI and that someone will be captured or put into jail, di penjara.
nggak peduli mau anak siapa, keturunan siapa, dusan siapa, nggak peduli. Nah, kemudian plagiarism ini di akademik kita tidak boleh memplagiat. Kalau makanya teknologi sekarang sudah canggih. If you write your thesis later on, menulis skripsi nanti, itu jangan plagiat. You have to write it on your own. Biar deh salah, biar deh kita apa susah payah bikinnya, but that is your work. Itu pekerjaan Anda. Nah, itulah dia value tadi itu. Academic value itu bisa dilihat dari kualitas mahasiswa, kejujuran yang dia lakukan. Jadi setiap sarjana itu nggak bisa diukur sama rata, nggak bisa. That's one thing for sure. Kemudian yang ke-8, ini kira-kira apa? I love myself. Ini ada hopeless, sedih, broken heart, diputusin pacar, kayak gini ya. Kemudian ada apa? Pokoknya lagi sedih, galau, bimbang. Ini apa kira-kira ini? Ini kalau yang the girl with the pink dress feels so sad because her friends are talking behind her back. So, ini disebut dengan istilah apa ini? Bully. Ini ya, ini tidak boleh. Membuli seseorang nggak boleh, misalnya kalau bahasa Minangnya apa buruk jangan, nggak boleh kita membuli meskipun orang tersebut tertawa, tapi ketika dia sendiri dengan dirinya sendiri, dia pasti akan ingat perkataan orang tersebut, itu akan tertanam di hatinya. Jangan, kita jangan membuli. Kalau ini apa gambar apa ini kira-kira? Ini gambar orang yang marah ya. Orang marah di telepon. Nah, ini pernah nggak lihat seseorang lagi nelpon terus dia nada suaranya tinggi di HP terus marah-marah nggak jelas? Ada. Iya pernah. Itu juga kultur, ya. Itu juga budaya. Tapi biasanya budaya individu sifatnya ya. Tapi kalau bully sekarang sudah jadi budaya negatif ya. Bully yang di atas itu. It's very negative. Ini yang di sebelah kanan ini. Sorry, yang saya display di sini adalah 1, 2, 3. Ini jangan ditiru. Yang pertama itu merasa rendah diri, merasa terlalu inferior, itu juga nggak boleh. Merasa diri kita itu di bawah orang lain juga nggak boleh. Everyone is special. Everyone is unique. Itu sebabnya membuli orang lain berarti itu datang dari orang yang merasa dirinya terlalu sempurna. Nah, sekarang kalau ini gimana? Ini gambar apa kira-kira? Ini gambar orang jealous, iri. Okay. Then we have this one. Ini happy. Oh, namanya TikTok. Apa? Bahagia. Bahagia atau happy. Nah, kira-kira ini karakteristik budaya yang berkaitan dengan apa ini? Rasa diri dan ruang. Jadi ya berkaitan dengan rasa diri itu, it means that it's about yourself, about who you are. Jadi ini sangat universal, ekspresi wajah. Makanya kemanapun kita pergi di seluruh dunia ini, orang pasti akan senang kalau kita tersenyum dan kita happy, ya kan? Nah, bayangkan kalau misalnya saya ngajar online sekarang ini, wajah saya cemerut aja, nggak ada happy, kemudian bawaannya itu jutek aja, pasti nggak menarik. Nah, ini budaya, ini kultur. Tapi ada sebagian kultur negara yang mengatakan kalau perempuan tersenyum pada laki-laki, berarti dia tertarik dengan laki-laki. Ada beberapa budaya yang
Lah, kok lah? Keluar Bapak. Jaringan, Nak. Sepertinya itu jaringan. Mungkin adekmu lucu, Mof. Kelihatan ya kamera ya. Ini kuliah juga kata. Siapa lagi? Apa? Apa adek? Mufid. Halo. Apa tuh? Untuk konakan hari. Ini lalu siapa kita dulu? Rizky Saputra. Konok. Yeni, sister Yeni. Wih, siap tuh. Tidak siap senmu. Eh, boleh. Duduk darat. Tidak mati. Mati mau dulu. Ini panjang namanya tuh, Mas. Hanya panjang-panjang. Slay. Waktu Ma. Habis. Yanti. Yanti. Ini. Kak Yeni. Namanya siapa? Siapa namanya? Awa. Iya. Oh ini yang Awa kemarin. Hai Awa. Mufid sambil itu ya ada dosen. Tuh asisten lah. Asisten. Udah boleh live ya. Udah boleh live enggak guys? Tanya lah Pak lu. Alah. Ya nih. Bapak emang ada? Bapak tuh masuk. Bapak udah masuk. Woy. Kita hampir-hampir habis. Oke, kita ulang lagi. Bukan kita ulang. Saya apa lanjutkan yang presentasi tadi. Terakhir tadi sampai di mana? Sampai di ruang diri yang poin 68. Rasa diri dan ruang. Oke, ruang diri dan ruang. Berarti yang ke-9. Berarti ini ya, proses mental dan belajar ya. Ini sudah saya bahas tadi. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Nah, belum. Oke. Berarti kalau yang tadi, ini kita bahas tentang ini hubungan-hubungan. Yang ke-7, it's about nilai dan norma. Ya, ini sudah saya bahas tadi. Ya. Ini sudah. Oke, ini nilai diri dan uang, rasa uang. Diri dan uang. Ya, kemudian yang ke-9 adalah proses mental dan belajar. Nah, ini mental proses dan belajar. Makanya the function of language is to allow people to understand the mental process. Misalnya kata the word cantik atau ganteng. What is the meaning of cantik or ganteng anyway? Cantik itu tergantung dari mana kita bisa merelatif, bisa memandang. Cantik itu bisa dari segi pakaian, bisa dari segi wajahnya, dari kulitnya, it depends on the way how we see it. Nah, itu semua terbentuk dari proses mental dan belajar. Kalau di Indonesia, cantik itu mungkin belum menjadi norma, tapi kita bisa memahami ini. Dari kecil itu selalu mendengar kalau orang berkulit hitam itu dianggap nggak cakep. Ada bahasa Minangnya istilahnya kaliang.
Nah itu bisa berakhir ke bully. It will lead to bullying, mental process and learning. Nah, jadi characteristic of culture, ya, ini kita lihat ada gambar orang lagi memegang orang bahwa menolong, tipenya helping. Kemudian ini ada gambar woman talking to man. Kemudian kalau ini gambar apa ini? Gambar simbol-simbol berbagai macam agama, ada gambar Konghucu, ada berbagai macam agama ya, di India, ada agama Yahudi, Islam, Shinto, di Jepang, Shaolin, Buddha, macam-macam ya. Nah, ini, How Things Look With an Attitude by Robin Slater. Kalau kita attitude-nya baik, maka kita akan memberikan pesan yang baik, pesan yang positif. Kalau kita memberikan dengan bad attitude, maka kesannya juga bad. So, that is the characteristic of culture. Nah, yang ke-9, kalau ke-8 tadi, apa yang ke-8? Berkaitan dengan nilai dan norma, rasa diri dan ruang. Rasa diri dan ruang. Nah, yang ke-9 adalah proses mental dan belajar. Ke-9 adalah kepercayaan dan sikap. Ini juga culture. Misalnya kepercayaan dan sikap. Kalau di India, kepercayaannya adalah mereka tentu percaya kepada dewa-dewa, Sungai Gangga, sana seperti itu. Nah, kalau sikap, attitude, we can see the way culture works into someone's life from the way someone respond or feedback. Misalnya kalau seseorang sedang bicara lalu kemudian dia memukul meja dengan suara dengan dentuman yang keras, itu kira-kira sikapnya apa itu? Itu sikapnya berarti dia sedang marah. And that is sedang marah. That is universal. Very universal. Kalau misalnya sikapnya apa? Menunjuk-nunjuk orang pakai telunjuk lurus ke wajah seseorang, itu sopan atau enggak? Enggak sopan. Nah, that is social culture. Jadi ada 9 unsur yang bisa kita lihat untuk mengkarakteristikan budaya. Dan bisa kita petakan seseorang itu dari budaya mana. 9 unsur ini ya. Oke, kesimpulannya, language and culture are inseparable. Understanding and mastering a language such as English as a foreign language in Indonesia means that Indonesian students need to know and recognize how culture of the English people in using English as a language. Jadi bahasa dan budaya itu tidak terpisahkan. Memahami dan menguasai sebuah bahasa seperti bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia artinya bahwa pelajar Indonesia perlu tahu dan mengenal bagaimana budaya dari orang-orang Inggris di dalam menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa mereka. Lebih lanjut, from the nine characteristics of culture, we can determine how and in what particular ways we could recognize the culture or way of life of the English speaking people. Dari 9 karakteristik budaya di atas, kita bisa menentukan bagaimana dan dalam cara apa kita bisa mengenal budaya atau cara hidup dari orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris. Itu poinnya di meeting kedua ini, antara concept of culture and language. Karena ada gangguan sedikit tadi, mungkin kita lanjutkan diskusinya nanti di link YouTube. Ini akan saya akan share di YouTube, so you can ask me many questions tentang topik ini. Next week, topik kita adalah English speaking countries. Is it the same with English speaking culture? Nah, apakah negara-negara yang berbahasa Inggris sama dengan budaya yang berbahasa Inggris? Nah, itu pertanyaannya. Oke, okay. I will stop sharing. Oke. Okay. Okay, now go back to our Google Meet. Alright, so it's already 12:34. If you have, I give kalau
kira-kira kita mungkin sampai sini aja 90 menit. But if you have very important question, you can raise your hand, boleh ditanyakan. Atau mungkin kita tutup sini aja. Oke, okay, karena kita 90 menit tadi di awal, kita lanjutkan diskusinya nanti di link YouTube ya, di videonya. I will share to our group. Alright, kesimpulannya sudah sampai. And I and our class today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan. Silakan leave.